Assalamualaikum, malam guys, video kali ini channel yang baru Kali ini kita akan mau um, home tour ya guys Sampai lama banget Tapi ya, beberapa ya um, Youtube channel doang ya guys Youtube channel aku yang lama Padahal sudah pernah dibuat pada setahun yang lalu ya Ini maaf kalau buruan nah, ya sini, siang ini panas banget Dan kebetulan orang ini tidak ada ya guys Serius ini gak ada orang Hanya aku sendiri Dan kebetulan kami akan um, sekaligus untuk membuat video home tour Oke, langsung aja Daripada banyak bahasa basi, Banyak bahasa bahasa kita langsung kita mulai ya guys Dan sebelumnya di belakang sini Ini masalah sedang bangun Doain aja semoga Misalnya lagi bagus ya guys Untuk bangunan di atas maksudnya ini makin tinggi gitu guys ini beberapa sapu yang lalu ya jadi semoga aja semoga aja masalahnya akan bagus ya guys bisa salat bareng lagi oke okay, langsung aja kita mulai ini ada seseorang yang barusan nggak aku tapi itu abaikan ya oke okay, jadi guys dulu ini kan kayak ada kandang kucing gitu guys karena ini tidak ada jadi kucing tidak ada guys waktu itu ada guys cuma itu nggak ada karena yang anak kucing yang perempuan sudah dibuang guys cuman ada mana um, anak kucing yang cowok gitu bukan berarti bukan anak kucing yang bayi itu bukan ya guys um, sudah remaja dikit lah guys nah, gitu lah guys kira-kira ini aku sambil terangin ya guys karena ini nggak kelihatan tuh gitu. kan karena ini panas guys panas serius ini baru aku terangin cahayanya nah, ini biasa aku gantungnya baju gantung baju di sini ya guys di sini nah aku kalau misalnya aku salah ngomong minta maaf ya guys karena aku beberapa hari yang lalu uh, aku berlatih nggak sering buat video nanti aku dibilang apalagi itulah lah oh. nah, baik aku jarang gak buat video guys Nah, ini seperti biasa, ini tempat rumah depan. Di sini rumah depannya, di sini. Dan kalau kalian ingin masuk lewat di sini saja, ini rumah depan yang kedua Tuh, gitu. ini rumah depannya pertama, tuh. Gitu. Di sini ada kucing, deh Kucing tuh namanya mungkin guys. Sedang tidur. Di sini aku sebenarnya gak lama-lama ya, guys. Rekamnya takutnya ini memori aku penuh, gitu. Ngeri, ngeri aja. Gitu. Coba rekaman aku ini. Udah, pokoknya rumah depan. Kita masuknya lagi di sini aja, guys. Di sini. Dan Itu aku mau, ini ya, guys. Mau terang, gak biar baterai aku gak habis. Guys di sini. Nah, aku hidupin lampu hmm. biar jelas ya. Nih. Tuh, ini ruang tamu. Nah, ini kayak tempat boneka-boneka gitu. Ini boneka sister saya dan ini dapat dari boneka um, perusahaan yang biasanya mamaku bekerja gitu. Di sini ada sudah biasa kalau misalnya ada acara gitu, guys. Almarhumah nenekku dan juga kakek itu. Di sini ada kayak ada latar latar gitu. Ini biasa ada urusan orang urusan mama aku ya di sini. Tuh. Di sini ada Al-Qur'an kalau ini untuk Al-Quran, kemungkinan kakak perempuan aku kalau tidak ini Al-Quran, sisterku, ini aku lain jadi ganti gitu. Kan aku sekarang jarang bersosialisasi dan dengan, dengan keluarga gitu jadi aku gak terlalu mendekati dengan mereka, walaupun um, adikku perempuan, untuk um, cewek ya, untuk cewek, aku jarang bersosialisasi gitu. Nah ini sekarang mau jam satu ya, ini jam ini tidak rusak teman-teman, kita masuk ke kamar abang koran aku, atau disebut abang, eh, ini masih ya, dipanggil, kita masuk aja ke sini. Eh, tuh, ada kaca ya. Ini sih HP aku ya, guys. Ini. <laughs> Yang kenapa aku gak mau lihat muka aku karena tak jelek gitu, guys. Ini aku barusan pulang sekolah. Ini ada ini ada tambahan gitu. Jadi ini biasanya uh, ini buah semua ini kayaknya ada tambahan gitu. ya aku nggak tahu ini kayaknya duit beneran gitu, guys. Duit beneran atau gimana kayak aku. aku enggak berani guys, serius. Nanti kita ini. Eh, aku coba lepas dulu ya. Eh, tuh, tuh, Ini duit beneran gak sih? Ini duit beneran deh. Gitu tahun berapa sih? Oh, 2022 cuy. Duit baru nih cuy. Ini sekali ya dia mendapatkan uang yang seperti ini. Mungkin kalau kalian pernah melihat uang yang kayak gini, kalau komen di bawah ya untuk uang yang kayak gini, padahal nggak punya sama sekali. Ini duit yang kayak gini masih kayak tahun 2017 masih ada sih guys. Untuk saat ini masih ada. Tapi ini um, sering ngajak gitu. Mendapatkan uang yang kayak gini. Oke. Okay. Di sini ada boneka, kayak ada lampu-lampu gitu. Lampu ini kalian udah tahu ya, mainan, mainan apa. Ini aku sebenarnya tahu, cuman aku nggak tahu nama mainan, mainan apa gitu. Okay. Kalau kalian ingin tahu, tolong komen di bawah ya. Guys di sini ada vape-nya. Sekarang uh, masih Mas Idang sudah vape ya, teman-teman. Uh, merokok juga pernah, tapi dia nggak ada batang rokok ya di sini. Cuman um, hanya peralatan vape aja ya, kalau dia ingin mengisap alat alat tersebut. Oke, kita kalau udah lihat, nah, kita lihat dulu yang ini. ini ada bingkai kucing. Ini dulu dulu ada jendelanya gitu, guys. Sekarang ditutupin ya, pakai semen supaya nggak ada jendela lagi. Maksudnya biar nggak ada yang nggak ada yang terganggu lagi. Nah ini ini sudah masuk ke kamar ini dan kita langsung ke kamar kedua ya. Ini walaupun almarhumah aku sudah meninggal pada bulan April yang lalu. Ini kamar ini dijadikan kamar lama aku ya. Oke, kita buka. Di sini. Oke. Nah, aku langsung tutup aja ya. Di sana ini nggak ada orang. Ini dia, nggak ada kaca gitu guys. Ini. apa ya? ini ada perangkat perangkat gitu. Dan ini udah aku angkat dan ini tinggal sister-sisterku bahkan dibalikin pakaiannya sendiri ya. Atau masing-masing ya. Di ada HP sisterku. Di sini Hana dan di juga Laura Aura kelas 4 dan Hana kelas 4 SD ya. ini ada boneka kesayangan dia masih ada di sini ya. Biasanya um, spray-nya almarhum alam aku masih terletak di sini. Itu ada kayak ada kayu gitu guys, keranjang, keranjang tempat tidur gitu. Tapi sekarang udah dipindah ke kamar aku atau uh, tempat yang barusan aku jelaskan warung. Walaupun di warung itu udah um, nggak asing, asing lagi untuk dijual lagi. Karena itu udah jadi kamar ya guys atau gudang. Walaupun ini aku telah menginap di rumah ini setahun yang lalu ya, bulan November yang lalu. Nah, maka itu jadikan kamar aku. Gitu ya tapi singkat untuk kamar yang ini ya kenapa ini ranjang kayu yang tempat tidurnya tuh gak ada gitu guys sekarang berada di kamar kakak eh kamar kamar aku ya bukan kamar kakakku ini bisa juga dibilang ini kamar mama aku kamar sister aku dan juga kamar perempuan aku jadi uh, mereka berempat gitu jadi tidur eh mereka bertiga ya mereka bertiga jadi bertiga tuh ini empat ya empat ada mama aku juga di situ dan aku tinggal sendirian jadi di warung ya yes. atau di kamar aku gitu kayak ini seperti biasanya ada nah, gitu oh uh, ini apa stop kontak ya stop kontak untuk nyolokin apapun yang bisa sekarang so, ini kita in, lihat ya ini biasanya ada foto di sini sekarang dari I anjing mean, nggak tahu siapa namanya ini mau lama-lama ya Wais masuk kamar ini takutnya ada yang udah takut oke okay. ini kebetulan aja ya nah, sekarang di tempat belakang makanan ya teman-teman ini memang kamarnya agak susah ya teman-teman hmm. ruang makan ya Ini kayak masakan sayur gitu guys yang ini ya yang ini. Dan yang ini sarapan yang tadi aja karena hari ini tidak masak dulu ya. Dan kita makan apa ada yang nggak usah pikiran gitu ya, kata mama kayak gitu ya. Dan aku masih mengingatkan nasihat mamaku. Ini kalian juga ya kalau kalian misalnya kalian ingin makan sesuatu makannya ada aja. Gak usah nggak ah, harus masak banget gak usah. Jadi kita hidup itu selalu mencari apa adanya. Gitu. Ini kamar sister kenaannya guys. Tapi yang ini atau ini ya ada polaan, tapi yang cewek gitu. Itu aku mau hidupin dulu ya sebentar. Gimana guys? aku selama ini gak pernah masuk ke kamar gitu loh. Serius ya, serius. Gimana? Kalau ingat guys. Oh gimana cuy? Gak oh, tau cuy. Gimana nih cuy? duduk, Bentar ya, bentar ya. Oke oh, guys, ini videonya aku potong aja karena ini. Aku, gue gak tau serius ya guys. Ini aku gak pernah masuk. Dan kali ini aku sudah masuk ke kamar ini. Pertama kali ya. Setelah. Um, setelah, setelah. Setelah aku rekam video ya. Oke. Okay. Di sini ada foto BTS. Biasalah dia suka sama bias. Kayak yang dia suka. Gak tau siapa. Mungkin dia siapa kan Aku bukan BTS ya teman-teman. Ini kalian suka biasa sama siapa yang ini ya? Tolong komen di bawah ya. Yang lagi nonton-nonton ke videoku. Ada teman-teman gitu ya. Ini. Ini gue gitu takutnya Ya. gue gak mau berlama-lama masuk di sini guys. Di sini ada casing kesayangannya sister ponaanku. Atau nama panggilannya Suci ya. Di sini ada penikra beragamnya oleh dia. Ini banyak banget casingnya guys. Ini juga ya. Ini ada dua jenis sendiri gitu. Ay, aku mau tutup aja ya. Sekarang. Mana nih cuy? Tuh, tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, sini ada biasnya oh, sister ponan aku ya, nggak tahu ini siapa namanya. Oke, okay. kita langsung ke kamar mandi ini biar aja ya guys ini hidup center ya, ya maksudku ini kamar mandi ya guys ini uh, ada perubahan gitu guys sedikit. Ini kenapa tidak siram gitu guys? Dan aku nggak mau nunjukin karena ini susah disiram. Sekarang kloset yang kayak ini susah disiram gitu guys. Itu tergantung saluran yang kita buang gitu loh sini. di sini uh, agak dipermasalahkan kan. Ya kalau misalnya mendalami kalian e, belajar gigi gitu lebih baik aku belajar kayak gini aja biar soalnya itu ada kelas ada kloset kalau aku nggak mau menunjukin kloset e, banget ya biar kalian nggak gigi liatnya baru aku gitu sendiri sih gigi ya itulah kenapa aku aku tuh e, walaupun aku tidur dan bangun kadang aku bangun tidur aku sesuai nyuci kan entah di jam tiga atau setengah dua gitu itu apa namanya aku mandi di sini kalau nggak mandi di sini di sana gitu itu pun kalau misalnya Gue sering bahas ya guys, kalau misalnya kalian, ya ehm, kenapa bang kelasnya lagi tuh? Ini kalian tinggal ehm, komen di bawah, atau ehm, kalian tinggal chat di WhatsApp aku Ketika kalian sedang menonton videonya. Ehm, atau sesudah ini nonton video Boleh aja sih guys Ini bebas kok nah, Kita lihat, nah ini seperti biasa ada pakaian-pakaian gitu di, Ada pakaian biasa, jangan jangan ada dan sebagainya Ini enggak aku memperlihatkan, dan kita lihat gambarnya aja ya di sini. Nah, pokoknya ada pakaiannya kakak, pelan aku dan juga mama aku ya Guys, ini tempatnya dan ini ada peralatan peralatan yang mau dipakai gitu ini peralatan kami ya guys yang biasanya untuk ngebalik ketupat um, dan sebagainya ya yang mau menjelaskan lagi ya karena ini takutnya memori aku penuh ya aku udah um, udah kepotong atau berhenti videonya karena ini gue nggak tahu gue serius nggak tahu dan ini hidup lampu yang di atas tuh ada berada di mana ini kalau kalian nggak percaya nih kayak ada lampu lampu yang gitu tuh tuh tuh, tuh. ada lampu yang gitu gue nggak tahu serius ya oke okay, di sini ada baju aku dan beberapa baju yang lainnya ada baju um, uh, dua berada tapi ini cewek ya dan ini ada baju yang lainnya khusus yang perempuan gitu guys. di antara kakak perempuan aku dan juga ini sisterku okay. next ya guys ini gelap banget guys kita hidupin uh, sebentar tuh udah ya tuh di sini lampunya langsung dua ya guys kalau kalian misalnya nggak mau hidupin lampu yang ini tinggal matiin yang ini aja ya ini kalau kalian ingin masuk ke rumahku ya di sini dan rumah rumah ini sebenarnya bukan rumahku cuman ini rumah orang tuanya uh, ini mama aku ya walaupun kedua untuk aku bulan minggu beberapa bulan yang lalu ya dan juga beberapa tahun yang lalu karena di situ sudah meninggal di antara aku dan juga almarhum anakku ya. ini singkatannya jadi di, uh, ceritanya aku nggak punya rumah kontrakan ingat ya guys hanya setahun yang lalu aku masih ada rumah kontrakan ini sekarang aku berada di rumah sendiri ini abaikan rumah um, yang telah mengurusi um, dari masa kecilnya ini mamaku ya walaupun orang tuanya mamaku sudah meninggal ya guys itu ceritanya guys uh, singkat singkat aja ya jadi kita lihat ke sama-sama saya itu isinya nggak ada apa-apa sih, nggak ada yang spesial. Mungkin kalau kayak eh, bulan puasa pasti uh, spesial ya isinya. Ini nggak ada yang spesial banget sih. Kayak aku matiin aja biar ini hemat listrik ya, teman-teman. Kayak aku mau masuk masuk di ruangan ini ya guys. Ini ruang dapur, ingat ya ini ruang dapur. Oke, next ya. Di sini kayak ada ruangan yang sebelah, yaitu ruang bibi dan paman aku ya guys. Kayak aku mau hidupin dulu biar ini jelas ya. Gimana nih? Tuh, gue nggak pernah loh di sini. Gimana nih coy? Ah, oh, udahlah. Bom, bom up ya, bom up. Ini biasanya Bibi dan Paman aku tidur di sini ya. Ini buka bisa nggak sih? Bisa ya? Tuh. Tuh. nah ini ya. Oke, ini kayak ada undangan gitu guys, di sini. Enggak lewat ya ini ulang tahunnya siapa nih? Um, an adik adiknya ini ya um, suaminya sih mbak aku walaupun mbak aku udah nggak ada udah nggak ada lagi ya jadi nggak di sini karena sudah nikah pada setahun yang lalu ya bulan Juni kalau nggak salah ya bulan Juni yang lalu di tahun 2021 Ini kan sudah memperlihatkan di ruang ruang tengah itu merupakan foto um, mbak aku sudah kawin pada uh, setahun yang lalu ya kita hidupnya ini biasanya aku sholat di sini ya kalau uh, bisa aku ketinggalan gitu ya teman-teman di -teman. sini <tuh> memang ini gelap banget guys sih memang dari hati aku ya guys Ini maklum ini padahal ini aku hidupin aku serius aku nggak bohong ya ada kata-kata yang lain di sini Kayak aku matiin ya Ini ada penonton yang gitu Ini gak tau diapain ini biar kena jalan ya Itu ceritanya Ini ya, gak sini gue curiga banget Ini sedikit curiga Kan aku lagi nyuci Coba ini dikit Ini pasti yang hampir di sini gitu loh Yaitu bibi aku ini um, Tempat dan terjadinya bibi aku gitu Ini bibi aku ya maksud aku Tuh. Maaf ya kalau aku salah ngomong Dan di sini ada apa tuh perusahaannya ini mana aku ya ini yang nama mana aku ya di sini eh, kita lihat kulkas aja ya teman-teman ini gak ada ada yang spesial sih ya apa ya oh enggak ya ini kayak kayak apa ini aku pernah makan loh excuse eh kok kayak ingin uh, tahu ini makanan apa tolong komen bawah ya teman-teman padahal aku udah tahu cuman ini udah lupa ini nggak asing lagi ya guys ini ada pakaian gitu ini kok kalian lihat ini sedikit ya tuh dan juga ini tuh pakaian dan juga yang lainnya ya tuh. Oke, aku mau untuk pajak pintunya biar ini enggak ada yang curiga gitu, guys. Oke, di sini ya. Oh, itu, uh, aku masih ingat ya di sini. Oke, guys, ya di sini. Em um, di sini ada ikan ya. Tunggu ini kalau kalian mau lihat. Ikannya apa, Bang? Nah, Ini. Aku mau mem memperlihatkan buat kalian ini. Tuh, lihat. ini enggak ikan ya. Tuh ikan tuh. Ini sekarang posisi untuk menutup. Em um, air kalau pada ikannya tinggal cukup tutup kayak gini aja karena ikan ini uh, butuh pernapasan sama kayak manusia manusia selalu um, membutuhkan pernapasan gitu berapa kalau ini, ini misalnya ditutup terus banget kita buka sedikit nih nih kayak gini aja nih kalau kalian ini mas uh, ketika rumah ini udah enggak. tadi lagi ini pasti kalian ingin menggunakan rumah ini Nih kalian cukup atau um, kalian in, um, ada ruang um, uh, kalau kayak gini ya ini kalian cukup tutup yang ini aja sebab uh, karena Ikan juga ini uh, membutuhkan pada pasang itu. Jadi di sini ada pakaiannya yang akan dicuci ya guys. Ini aku cuci serius ya. Walaupun gak ada mesin cuci, mesin cuci nggak ada ya guys. Itu beberapa tahun, dua tahun. Di antara dua tahun atau tiga tahun yang lalu ya guys. Ada mesin cuci sekarang gak ada. Mesin cuci sama sekali guys karena udah rusak. Itu yang rajin. Yang itu sebelumnya aku masuk di rumah ini ya. Walaupun beberapa tahun yang lalu, biasanya aku um, selalu balik rumah kontrakan gitu guys. Guys Tuh. <tuh> capek serius guys. Serius nih Aku enggak main-main ini kayak ada sabun-sabun gitu karena aku abis ya kalian tahu sini lah dan ya aku nggak mau bahas ya kalian udah tahu apa yang aku lakukan ketika kalian memperhatikan video aku ini Pokoknya gitu ya ini kalau kalian lihat di sini ada kayak em um, ada di bawah di bawah bawahan gitu eh, tapi ini nanti aja, aja ya guys kalau kapan ini waktu selalu berjalan kayak aku langsung tutup aja ya di sini kayak ini karena sudah mengasih tahu semua ruangan dan tinggal e, kamar aku aja ya teman-teman ini biasanya um, jam kamar aku dan ini dipindah di sini. Karena di jam ini <laughs> udah gak apa-apa Walaupun indah, pasang baterai ini percuma. Ini um, ini jamnya rusak secara permanen. Enggak rusak yang kayak biasanya. Biasanya jam rusak. Um, biasanya dan di baterai ini sekarang sudah rusak. Ini aku mau minum. Aku bawa aja. Kalau selesai buat video tinggal. Oh my god. Belum aku tutup cuy. Ini baru deh. Mana sih itu, Tuh. Uh. udah. Tuh. Udah, udah ya. Di sini ada handuk itu ya. guys. Ini kayak ada tanaman gitu. Oke. Okay. Kita masuk kamar aku yuk. Ini dia kamar saya, guys. Ini gak ada perubahan ya, guys. Kita lihat pakaian lagi aku aja ya. Ini sini. Tuh, ada stiker gitu kan. Ada gak sih? Ini gak kelihatan ya. Ini udah aku rapi ya, guys. Biasanya baju ini berada di sini dan sekarang dipindah bing di sini. Nah guys, ingat YouTube channel aku udah dihack ya, aku sedih banget. Padahal itu lagu um, terbanyak di antara lagu Fokus, A atau disebut akapela ya dan juga lagu instrumen atau disebut lagu karaoke dan juga lagu mesut nah kalau yang tahu lagu mesut itu apa bang itu lagu mesut merupakan campuran di antara vokal dan juga instrumen dan bisa juga digabungin di, an uh, di antara instrumennya aja ya, ya guys bisa digabung menjadi satu lagu gitu itu disebut lagu mesut tapi beda dengan lagu remix itu guys lagu remix itu iramanya harus dibikin-bikin biar um, orang tertarik untuk mendengarkan musik itu tersebut ya jadi itu singkatannya dan perbedaannya di antara lagu mesut dan juga lagu remix gitu dan sekarang banyak yang um, Uh, lagu yang diremexkan atau dibuat uh, lagu TikTok ya rata-rata menurut aku ya dan sekarang ini jangan banget yang membuat lagu remix sendiri uh, lagu bukan dari TikTok ya dari remix asli ya dari remix asli dan bis itu uh, ya gitulah guys nggak bisa aku bilangin dan um, kalau misalnya ada teori tentang um, lagu mashup dan juga lagu remix dan kalian tinggal nanya aja ke aku ya nah ini kenapa mesin cuci tidak di eh, mesin cuci mesin jahit ya kenapa nggak dipakai lagi karena mesin jahit ini biasanya dipakai dipakainya almanu mana ya aku kan udah nggak ada lagi jadi uh, mesin jahitnya ada di sini ya di sini ini nggak ada mesin asli ini nggak ada yang pakai mesin jajan ini lagi sih serius ini hanya panjangan doang dan contohnya ini sudah di, udah dijadikan kamar aku kayak di sini ada kayak dan nah, ini kalian lihat sendiri deh di situ ini yang ikat ya ikat su stars ini wifi aku di sini ada ini kalau jauh kali masuk ini aku kasih tahu karakter sedikit kita ya. di sini ada mizuhara di sini ada sakura kalau nggak salah ya namanya terus di sini ada luka dan ini tau namanya Padahal ini aku udah nonton ya 2 dua ya guys secara per episode karena ini nggak ada alur cerita biasanya yang satu udah ada, ada alur cerita dan ini biasanya aku tonton ya dan begitu juga aku coba kayak guys ini aku sebutin karakternya sedikit dan yang belakangnya cuma buat aku saya siapa. Kalian udah mentalu cerita ya guys. Di sini ada waifu aku, yaitu Mbak Megumin, um, Kazuma, dan juga aku ya. Dan aku dan juga Mizu merupakan seiyunya si Sora Amamiya, ya guys. Dan kalau yang ini seiyunya Mbak Megumin, um, itu ya seiyunya Rie. Um, tak kasih bukan Rie Pujishiro dari Agassus Stars ya, bukan ya? Bukan ya guys. Kayak ini jatuh banget wajaran aku ini. Kenapa angin selalu jatuh ini gitu? Heran aku guys, heran, heran kali. Ya. Biasalah, ini kalian bisa lihat sendiri. Ini panas banget, serius. Ini ada buku pelajaran aku dan buku latihan ya guys. Ini campur campur itu guys. Di sini e, naroknya bukan e, buku dicampur bukan ya. Bukan buku campuran pelajaran bukan ya. Di sini ini isi tas gue saat ini. Dan ini ada sebuah kertas bahwa besok aku lomba guys. Lomba ini. C Yang ini kalau kalian ingin ada lagi padahal aku udah posting kemarin ya, dari Facebook. Yang topi saki ini dan listen ya. Ini, guys, di sini. Ini kenapa aku nggak mau kasih tahu Facebooknya? Takutnya uh, ada seseorang yang mau nonton aku tiba-tiba um, itu Facebooknya siapa? Itu Facebooknya siapa? Uh, padahal itu video yang itu udah aku rekam entah itu lihatin Facebook yang konten itu ya guys di situ. Padahal aku udah buat video sebetulnya Jadi kayak gitu ya guys. Uh, tuh. Ini nomor WA-nya guys. <laughs> Dia nulis gitu dan ini yang jelas ini ya, um, ini aku yang nulis ya. Sudah sini ada sebuah um, kalau kalian ingin mengikuti acara di Lapah ya teman teman. Khilafah tuh terbagi menjadi hari Khilafah uh, 1 sampai lima gitu guys. Dan kebetulan aku mengikuti lomba ini um, Khilafah 1 ya. Kayak di sini namanya sengaja belum aku di dan ini aku nunggu mamaku udah pulang bekerja gitu loh. Nih, ada sebuah info di sini guys. Menurut aku aku nggak mau nginep ya. Walaupun aku anak PP atau siswa yang biasa. Jadi ya enggak pasti enggak diizinin asli enggak diizinin walaupun ikut acaranya ya ini kalian bisa um, baca sendiri gitu loh. Oh, hari ini ya guys. Dan nah, ini palingan aku harus menunggunya um, ini mamaku ya. Kalau so, mamaku udah pulang kerja atau tidak. Yes. nyok mau tahu aja. Dan ya kita lihat ada fotoku dan juga twice ya. Hmm, dalam banget sih ini dari kolaborasi gitu gitu. Hmm. Ada banyak ini kakak aku rajin banget kakak aku mengoleksi uh, yang kayak make up dan juga ini nail art gitu guys. Rajin sekali dan contohnya di sini. Yang biasanya kakak aku pakai ya, walaupun ini hanya beberapa doang. Ini mungkin nggak kepake gitu guys. Mungkin ini bakalan dipakai kalau orang tersebut atau pelanggan bakalan di sini atau tidak. Waktu itu pernah ya guys, pelanggannya tiba-tiba masuk di kamar aku guys. Ya gitulah guys. Itu sebuah perusahaannya uh, seorang kakak aku gitu. Ya. Oke guys, itu doang yang saya sampaikan dan aku capek ngomongnya secara berbusa-busa dan semoga kalian mengerti apa yang aku katakan ini. Oke, okay, see you next time. Bye-bye. Kalau kalian ingin tahu teori apa aja yang di dalam videoku yang aku telah jelaskan tadi, uh, kalian tinggal chat dan atau tulis di kolom komentar videoku ini. Oke, okay, see you next video. Bye, bye Aku kamu-kamu ngebuat video lagi ya teman-teman. Kalau uh, misalnya hari ini gabut ya. Oke, okay, see you next video. Bye-bye.